Serbu diskon hanya di MotionPay. Kalau kamu nggak bisa tenang dalam mencari Zura, lebih baik kamu pulang dan istirahat. Biar aku yang cari Zura sampai ketemu. Enggak. Aku mau ikut cari Zura. Aku mamanya Zura, masa aku khawatir sama Zura? Sabar, Bu Bos, sabar ya. Oke? Okay? Kenapa tuh? Om Firman kok belum datang ya? Tadi tuh soalnya Om Firman bilang dia yang mau jemput kita pulang. Mungkin Om Firman lagi ada urusan mendadak kali, Bu. Iya, mungkin juga sih, Rai. Tapi nggak biasanya loh Om Firman kayak gini. Kalau ada apa-apa, pasti Om Firman ngabarin Bunda. Ya udah, kita pesen taksi aja ya. Ya udah, Bunda pesen dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah siap pulang ya? Aku antar ini. Pak, maaf Pak, mau nanya. Oh ya? Bapak sempat ngeliat anak nggak di sini nggak, Pak? Coba lihat. Wah, nggak tahu saya, Pak. Oh ya, makasih ya, Pak. Oh ya? Zura! Bu, maaf Bu. Maaf, mau nanya. Ibu sempat ngeliat anak gadis ini nggak, Bu? Nggak. Nggak ya? Makasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Astagfirullahaladzim, kemana lagi? Aku harus mencari Zura ya. Aduh, mudah-mudahan Zura baik-baik aja dan dia nggak kenapa-napa. Zura! Mana ya Zura nih? Aduh, sama kali. Aduh, penat sih. Aduh, mana lagi nih si Zura nih? Main kemana sih dia? Aduh. Bu. Stop, Bu. Ya. Lihat anak kecil nggak? Umur 8 tahunan, rambut depannya poni. Nggak tahu, Pak. Nggak lihat saya, Pak. Nggak lihat? Iya, Pak. Sayang sekali, Bu, nggak lihat. Aduh, ya, aneh. Iya, makasih, Bu. Makasih. Iya. Mana sih? Bu Bos. Nggak ada Bu Bos nihil. Saya udah cari pojok sana, pojok sini. Saya juga udah coba teleponin Zura, tapi gak bisa juga sampai sekarang, Jer. Gimana ya? Gini aja deh, kita cari Zura pakai mobil. Supaya cepet ketemu. Atau gak kita lapor aja ke polisi sekalian deh. Ya udah. Saya khawatir sama Zura, saya takut Zura kenapa-napa. Ya. Wilda, kamu tenang deh. Kalau kamu gak bisa tenang dalam mencari Zura, lebih baik kamu pulang dan istirahat. Biar aku yang cari Zura sampai ketemu. Enggak. Aku mau ikut cari Zura. Aku mamanya Zura, masa aku khawatir sama Zura? Sabar, Bu Bos, sabar ya. Oke? Okay? Om Firman? Halo? Halo, Assalamualaikum, Aura. Waalaikumsalam, Om. Kenapa? Om mau tanya, apa kamu sempat dihubungin oleh Zura dan apa tahu Zura itu ada di mana? Enggak sama sekali, Om. Bukannya Zura lagi di tempat Tante Wilda ya, Om? Mungkin Zura masih di sana? Enggak, Maura. Tadi pagi juga Tante Wilda panik. Karena tiba-tiba waktu dicek di kamar, ternyata Zura itu enggak ada di kamarnya. Hah? Maksudnya Zura kabur? Kita belum tahu Zura kabur atau emang dia iseng keluar rumah terus dia tiba-tiba enggak tahu jalan pulangnya. Oh my God, Om, aku ikut panik deh denger Zura kabur kayak gini. Terus sekarang belum ada yang tahu kondisi Zura sekarang gimana? Iya, sama sekali nggak ada yang tahu di mana Zura berada. Aduh, terus gimana dong, Om? Sampai sekarang kami masih berusaha untuk mencari Zura sampai ketemu. Atau gini, nanti begitu kamu dapat info tentang Zura ada di mana, langsung kamu segera hubungin Om atau Tante Wilda ya. Oke, siap, Om. Iya, aku doain semoga Zura baik-baik aja ya, Om, dan cepat ketemu. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Repot deh. Selalu aja kalau ada masalah Zura, gue ikutan repot. Emang dikira gue babysitternya Zura apa? Tapi
Zura gak mungkin kabur deh kalau gak ada apa-apa. Makasih ya, Ray. Hari ini ayah senang banget. Karena kamu udah boleh pulang, terus ayah boleh nganterin kamu. Makasih juga kamu udah ngasih izin. Aku bisa dekat sama Raya. Aku emang gak punya alasan buat nolak Mas Arga yang mau nganterin Raya pulang. Karena aku juga pengen Raya dapetin perhatian dari ayahnya. Apalagi setelah apa yang udah dilaluin sama Raya. Kita ke lobby depan yuk. Sini aku yang bawain. Waalaikumsalam. Sorry ya, jadi aku yang jemput kalian. Soalnya Mas Firman mendadak gak bisa jemput. Apa ada masalah, Sel? Masalahku kok gak enak? Mas Firman emang lagi ada masalah sih. Tadi tuh dia sempat telepon aku. Tapi dia juga gak pengen bikin kamu kepikiran. Mas Firman kenapa, Sel? Tadi dia bilang sih dia lagi harus fokus untuk cari Zura. Karena Zura mendadak hilang dari rumahnya Wilda. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi sama Zura? Apa Wilda ngelakuin sesuatu? Ini kejadian ini kapan, Sel? Kok aku baru tahu ini loh dari kamu? Karena dari tadi Mas Firman tuh belum ngabarin aku sama sekali. Ya mungkin dia juga gak pengen bikin kamu lebih kepikiran. Karena kan kamu juga lagi fokus ngurusin Raya. Raya juga baru keluar dari rumah sakit kan? Ya udah, tapi aku tetap harus ikut bantuin Mas Firman cari Zura. Iya, kalau gitu lebih baik kita jalan sekarang deh ya. Yuk, Tante bantuin kamu masuk mobil ya. Pelan-pelan aja, kamu. Makasih ya, kamu udah niat mau nganterin Raya. Tapi karena Sylvia udah jemput, aku sama Raya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aku nyetir aja. Nabila beneran pergi. Aku bisa ngerasain kalau Nabila udah gak peduli lagi sama aku. Bahkan dia kelihatan gak anggap aku. Aku gak ada artinya buat dia. Dek. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun. Bangun. Nama kamu Zura. Kamu tadi pingsan. Kak Jason gak sengaja ketemu kamu di jalanan. Tapi sekarang kamu udah aman kok. Udah ada Kak Jason. Kamu gak usah takut ya. Ya. Bangun dulu, kamu minum. Bangun, bangun. Iya. Kamu minum dulu ya. Zura, kamu tinggalnya di mana? Zura tinggalnya di apartemen Lawatera. Apartemen Lawatera? Apartemen itu kan tempat tinggalnya Maura. Oh, ya udah kalau gitu. Kebetulan Kak Jason punya teman di apartemen Lawatera. Biar Kak Jason aja yang temenin kamu ya. Kak Jason yang nganterin. Beneran? Beneran. Biar Kak Jason yang nganter ya. Pak, Bu. Ya. Biar anak ini saya aja yang nganter. Kebetulan apartemen tempat dia tinggal itu ada teman saya juga di sana. Kalau Bapak Ibu nggak percaya sama saya atau ragu, boleh difoto aja kok nih KTP saya.
tesnya. Saya pastiin saya bakal nganterin dia dengan aman dan selamat. Iya, iya. Ibu, ini tadi minyaknya, Bu. Okay. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kalau begitu, tolong antarin anak ini sampai ke rumahnya ya, Dek ya. Kita percaya sama kamu. Makasih banyak ya. Iya, iya. Saya pastiin selamat kok. Makasih ya. Mari ya. Mari. Hati-hati, Dek ya. Iya, iya. Ayo, sayang. Kamu duduk di depan ya. Iya. Sini, biar helmnya. Kak Jason. Ini minum kamu. Oke, kita jalan sekarang. Jangan.